Untuk pertemuan kali ini, Kak Faris ingin membahas tentang baris aritmatika. Nah, perhatikan soalnya. Pada baris aritmatika, diketahui U3 sama dengan 7, U7 sama dengan 15, maka nilai U10 adalah berapa? A. 17, B. 19, C. 21, D. 23. Oke, ada yang bisa jawab? Oke, kita bahas ya. Perhatikan semua. Oke, bisa diperhatikan di situ U3-nya 7, betul. U3-nya 7, U7-nya 15, yang ditanyakan U10. Nah, ini Kak Faris mau ajarkan cara yang paling sederhana nih. U3 sama dengan 7, U7 sama dengan 15, yang ditanyakan U10, berapa? Caranya gimana? Caranya kita cari selisihnya. 3 dikurangi 7 berapa? 4. 15 dikurangi 7 berapa? 8. Berarti untuk mencari beda, 8 dibagi 4. Ketemunya bedanya berapa? 2. Nah, ketemu beda. Tapi yang ditanya bukan beda, yaitu apa? U10. Sama, kita cari selisihnya. 10 dikurangi 7 berapa? 3, berarti caranya 3 dikali beda 2 ditambah suku di atasnya 15, berarti 3 kali 2 6 ditambah 15, ketemunya berapa adik-adik? 21. Mudah kan? Berarti kalau kita lihat dari pilihan ganda yang tepat yang C. Bisa dimengerti adik-adik?